Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Asik, hanya di Listiari Channel. Sekarang Dapur Asik mau memasak ikan nila atau ikan mojair ya. Bumbu kuning tanpa santan. Masih segar-segar ya, ini tadi barusan mancing di pasar ya. Nih, masih segar-segar nanti di bumbu kuning. Bumbunya adalah 5 biji kemiri, 3 siung bawang putih. Ini tadi 4 biji brambang merah, 4 biji cabai rawit, dan 1 biji bawa apa cabe besar ya, cabe besar dan kunyit dan laos ya. Jadi laos, miri, kunir, bawang putih, brambang merah, cabe kecil, cabe merah ya. Dan ini nanti dikasih tomat dan serai. Ada lagi, nanti kan sudah matang dikasih kemangi. Dan sekarang dikasih lemon ya, dikasih lemon biar enggak amis ya. Lemon bisa, jahe ya bisa ya, sama saja. Kita diamkan 10 menit ya, 10 menit kita taruh di sini ya. Dan ini sayur asemnya adalah jagung, daun cabe ya. Ini bikin sayur asem daun cabe ya. Ini daun cabe, masih segar kan? Barusan metik di pasar ya. Ini sudah aku cuci, sudah cuci bersih ya, seger-seger ya. Dan ini cambah dele ya, toge ya, ini atau capar cambah ya. Dan 2 buah tomat. Bumbunya sayur asem adalah nomor 1 asem ya, asem Jawa ya. 4 siung bawang putih. 5 biji brambang merah dan laos atau lengkuas ya. Dan ini airnya yang buat masak sayur asem alhamdulillah sudah mendidih ya. Ini sudah mendidih. Lalu masukkan jagung. Lengkuas. Ini bawa brambangnya merah. Plung ya. Ini bawangnya putih. Dan asam jawanya masukkan. Sudah, kita tutup ya sampai matang jagungnya ya. Kita tunggu ya. Bumbunya ikan kuning, kita kasih garam. Ini laos, kemiri sama kunyit, sama bawang putih, bawang merah. Sambil menunggu jagung matang ya. Sekarang cabenya. Alhamdulillah sudah ya, segini aja. Sudah capek terus. Karena ini blender alami.
sudah. Alhamdulillah. Nih, sudah. Baunya harum. Kasih gula. Penyedap rasa, Mas Agus. Garam. Masukkan cambah gelenya atau toge ya. Dan tomat. Cantik. Udah. Kita tutup lagi ya. Matang ya. Ini semua jagungnya yang sudah matang. Terakhir kita masukkan sayurnya cabe ya. Sayur cabe ini sebentar lagi matang ya. Jangan lama-lama. Jadi kalau ada daun cabe ya di sawah atau di ladang, kalau kebanyakan daun kita bisa buat sayur asam ya. Kan kalau kebanyakan daun kan apa cabenya kok tumbuh sedikit gitu loh. Kalau kita rempesi, kita ambil daunnya dikit-dikit, insya Allah cabenya bisa tumbuh banyak. Ini ada cabenya gitu loh ya. Jadi jangan dibuang. Buatlah sayur asam dengan resep dapur asik ini. Silahkan dicoba nanti ya. Pasti mantul. Ini, nah inilah sayur asam daun cabe ya. Cabenya ada kok, 1, 2, 3 nih. Mantap, cetus-cetus nanti ya. Dimakan siang hari atau buat waktu buka puasa dengan sayur asem, mantap. Nih, sudahlah, sudah matang, sudah selesai. Sekarang kita lihat ya, bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo manis, yo asam, woy mantap. Jangan lupa ya, asam Jawa, mantap. Ya sudah ya, ini sayurnya asam sudah matang. Sekarang kita masak ikan nila atau ikan gurami bumbu kuning tanpa santan ya. Sudah, sekarang matikan apinya. Nah, sudah selesai. Masukkan apa? Brambang goreng dikit ya. Biar sedap. Mantap. Minyak sudah panas, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan serai. Alhamdulillah sudah harum. Masukkan ikannya segar ya. Masukkan ikan nilanya atau gurami ya. Ini ikan apa saja bisa ya. Cantik. Lalu ini kasih air ya. Mendidih ya.
gula. Penyedap rasa. Garam sedikit aja. Sekarang kita tutup ya. Tunggu airnya meresap ya. Ini bumbunya meresap dulu, airnya separuh lah gitulah ya. Sekarang kita tutup. Alhamdulillah. Wah. Cantik. Sekarang masukkan tomatnya. Biar cantik ya. Kita tunggu sebentar ya. Sambil kita rasakan kurang apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, gak kurang apa-apa. Sudah pas. Nikmat. Sudah. Lalu masukkan ke manginya. Mantap. Mak, kemanginya jangan lama-lama ya. Bisa menghabiskan 2 piring makan, 3 piring makan. Ayo, ayo. Sudah selesai. Sayurnya asam ya sudah matang. Sayur ikannya laut bumbu kuning ya sudah matang. Marilah kita makan siang bersama. Alhamdulillah, amin. Sayurnya asamnya sudah matang. Ikan laut bumbu kuning tanpa santan ya sudah matang ya. Hasilnya cantik sekali. Mantap. Ini hasilnya. Sekarang kita mau merasakan sayur asamnya dulu ya. Ini tadi mau bikin sambal, waktunya nggak ada. Ini cocoknya sama sambal terasi goreng tempe. Ya lain waktu ya. Sekarang seperti ini dulu ya, nggak apa-apa. Kita merasakan sayur asamnya daun cabai dulu ya. Ini daun cabai, cambah atau toge ya. Sama jagung ini. Kita rasakan dulu bagaimana rasanya ya. Ini saya sudah mengambil, ini ada cabenya muda ya. Ini daunnya cabe. Sebelum makan kita berdoa dulu. Ini. Apalagi ada tempenya goreng sama sambal. Nah, tadi waktunya enggak sempat, lain waktu lagi ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Sekarang kita mencoba bagaimana rasanya ikan nila atau mujair ya. Kita bumbu kuning. Bagaimana rasanya ya? Ini ikan apa saja bisa ya dibumbu seperti ini ya. Sekarang ngambil separuh aja ya karena kebesaran. Wah, masih baru. Habis mancing di pasar ya. Nih. Ini kuahnya kuning. Ikannya puh. Nah, sekarang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah berdoa ya. Mantap. Bisa menghabiskan
3 piring kita makan. Alhamdulillah sudah habis separuh tadi ya. Mantap sekali. Bisa dicoba ya dengan resep ini ya, yang barusan dapat ikan segar bisa dimasak seperti ini ya. Ini tanpa santan kuahnya, kuahnya mantap buat makan. Ya udah ya, saya banyak terima kasih yang menonton awal sampai akhir aku masak tadi ya. Dan aku banyak terima kasih yang telah mendoakan aku, yang telah mendukung aku, yang telah menyemangati aku, subscribe, like, dan komen ya. Semoga kita semua sukses berjamaah ya. Inilah dapur asik, masak yang sederhana saja ya. Tunggu video-video selanjutnya dari dapur asik hanya di Listiari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.